Oke, matur nuwun Mas. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Ku bosku. Oke. Halo halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tri Adi Sumarsono. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas. Di kesempatan pada pagi hari ini saya akan review satu buah unit mobil pick up Isuzu Traga dengan warna putih kombinasi ya. Oke, langsung saja kita simak videonya dan kita review mulai dari bagian depan. Ini dia nampak dari depan untuk mobilnya ya, sangat cakep sekali. Ini Isuzu Traga. Kita akan langsung geser menuju sektor bagian atas ya. Di atasnya ini dikasih variasi dan ada tulisan Elvano, dan di atasnya lagi ini dikasih variasi melindung cabin ya, ada pipa stainless. Ini untuk bagian listnya di cutting berwarna hijau. Ini ada tulisan Young Actor. Untuk nampak dari bagian depan ini sudah di full cutting berwarna putih kombinasi warna hijau, pesona natural, Squad Generation. Untuk bagian grillnya masih tetap standar seperti ini. Ini untuk bumpernya ini sangat cakep sekali ya, menggunakan fog lamp dari Ceta Avanti. Ini untuk produksinya di Kus Plus Production, kalau nggak salah ini di daerah Malang Selatan. Ini dia nampak dari detail untuk bumpernya, sangat cakep sekali ya bosku. Ini lagi proses untuk muat ya. Ini nampak dari sektor dari sebelah kiri. Untuk sektor dari sebelah kiri ini sudah di custom untuk bagian bawah. Ini ada pelindung berwarna hijau kombinasi warna putih. Dan di sini ada lips ya, ada lips bumper seperti ini berwarna hijau. Ini nampak dari sektor sebelah kiri. Untuk bagian ini di atas pintunya ini di cutting juga, ini dikasih lips berwarna hijau juga. Dan untuk bagian spion ini di warna berwarna putih ya. Dan untuk mobil ini digunakan untuk mengangkut salak ya. Ini digunakan untuk mengangkut salak. Untuk warnanya sendiri warna putih ya, ini di full cutting dan ada kombinasi warna hitam. Ini ada executive class. Untuk bagian bawah ini sudah di custom. Kita akan geser menuju bagian kaki-kaki. Untuk kaki-kaki ini dikasih variasi wheelduff seperti ini ya. Ini ada karetnya, ini ada spakbor bagian depan. Dan di sini ada pengaman samping berwarna putih. Ini terbuat dari besi plat. Dan ada variasi untuk pipa stainless memanjang. Dan di bawah juga dikasih variasi lips juga ya, berwarna hijau seperti ini. Sangat cakep sekali. Ini nampak dari sektor bagian belakang. Ini ada tambahan variasi pengaman samping ya. Terbuat dari pipa stainless, lain rasa, lain cerita. Ini nampak dari sektor bagian belakang. Ini untuk bagian belakang sudah dikasih variasi pipa stainless ya, berbentuk kotak. Boys sekali.
nampak dari belakang untuk tutup baknya sudah di full cutting juga berwarna putih kombinasi. Dan untuk variasinya ini di Kus Plus Produksi. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan review yang sangat singkat kali ini. Kita akan sambung-sambung lagi di video terbaru dari saya. Saya Tri Adi Sumarsono pamit undur diri. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you next time. Okay. Woo.